Sepatutnya dia seharusnya menghormati bangi di sini, didik masyarakat dan rakyat di sini ini dengan adab dan akhlak yang baik. Apatah lagi sekarang ni kita dalam suasana menyambut Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita menyambut Maulud Nabi. Mereka pun menyambut Maulud Nabi. Bercakap tentang sunnah Nabi, tentang hadis Nabi, tentang Quran yang menceritakan tentang perihal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepatutnya lah pemimpin-pemimpin yang bibir dia selalu dikatakan oleh pengikut-pengikut yang taksub ni dengan kononnya basah, sentiasa basah dengan Quran, dengan hadis Nabi, zikrullah dan sebagainya. Sepatutnya dia datang sini ini mendidik masyarakat dan rakyat dengan membawa contoh akhlak dan adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi sendiri menyatakan bahawa innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab di waktu kelahiran Nabi dan di waktu bangkitnya Nabi sebagai seorang Rasul ini, keadaan masyarakat dan rakyat ini hilang peradaban, hilang akhlak mereka. Jadi Nabi diutuskan untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki adab, susila, akhlak yang ada kepada masyarakat dunia pada waktu itu. Jadi sepatutnya bagi saya, pemimpin-pemimpin yang bercakap tentang Islam, yang dasar perjuangan mereka itu, mereka kata bahawa Islam sebagai dasar perjuangan mereka, sepatutnya mereka mulai bawa adab dan akhlak yang baik kepada, menjadi contoh kepada masyarakat dan rakyat, bukan main mencabut. Saya berheran macam mana parti Islam ini jadi parti mencabut. Nah, saya pun malu, saya pun orang Kedah. Ramai orang Kedah di sini, 160 keluarga. Datuk sendiri ya? 160 keluarga. Dia takkan nak main nak bagi orang Kedah seronok nak dengar, nak mencarut benda-benda hak yang pelik-pelik. Tak, saya pun rasa malu lah. Saya minta maaf lah. Bukan itu pengangai orang Kedah. Keluhan, Datuk MK telah bagi lah. Dia adalah buat jenuh zero. Jadi sepatutnya kita mahu bawa ada contoh yang baik. Ucapan pemimpin yang akan dilihat dan dia akan dinilai dan akan menjadi ikutan kepada generasi baru. Takkan kita mahu generasi baru kita ni generasi yang orang Kedah panggil lolak. Lolak mencabut mata jalan. Maki hamun orang, hina orang. Bagi saya maknanya, kalau kita nak berlawan politik dia, okey, boleh berlawan. Kita boleh berbeza politik. Boleh berbeza politik. Tidak salah untuk berbeza politik. Dia nak PAHK, dia nak PN ke, yang kita nak perpaduan. Dia nak tolak perpaduan, dia tak mau perpaduan. Tak mau nak berpadu dengan kita, tak boleh, no problem. Tapi tak boleh sekali-kali untuk nak hina orang, cencah orang. Sebab dia bukan sekadar menghina orang ini, dia bukan menghina pribadi seseorang itu, tapi dia turut menghina, menjatuh, mengangkat maruah keluarga orang yang dia hina. Dia mengangkat seluruh keluarga itu. Tak cukup bayangkan, bila disebut bahawa Perdana Menteri ini pemohon dalam khutbah di Amerika, khutbah itu rukun lah. Mohon ni, boleh dibatah ya lah. Mohon main tu. Ha? Main hok boleh lah. Takkanlah kita, dia menghina dia, dia bukan sekadar menghina Datuk Seri Al-Nabrahim. Dia menghina khatib yang bertugas untuk menyempurnakan Jumaat pada hari itu. Tak ada khutbah, tak sempurna Jumaat pada dia. Dia menghina khatib. Hina. Dah, lepas tu dengan gelak ketawa yang saya fikir bahawa ini bukan dia sifat sebagai seorang pemimpin Islam. Saya haraplah orang Kedah yang ada di sini ni, lebih daripada 160 keluarga ni, jagalah maruah orang Kedah. Dan orang Pahang pun takkan nak terima parti mencabut dan pergi menang di sini. Dah, you want to talk about it. Takkan kita nak terima calon daripada parti mencabut. Malu. Nah, yang saya heran ialah pemimpin-pemimpin,
seolah-olahnya ulama ni bagi cop halal. Mencawat boleh, hina orang boleh, maki orang boleh, caca orang boleh. Seolah-olahnya dia ambil cop halal daripada ulama-ulama yang ada dalam file.